إلى درس الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العين والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي علينا إلا حتى تخرج العين إلى حلقة بغير خفية. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته، لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أو كما قال، حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata dia, aku ada di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mai dua orang lelaki. Ahaduhuma yashkul aila. Salah seorang daripada dua orang tu mengadu kemiskinan, kefakiran, kesusahan hidup. Wal akhar yashku qat'a sabil. Manakala yang seorang lagi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenayah yang menjadi-jadi. Qat'a sabil ni maksudnya penyambung tengah jalan. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenayah samun yang menjadi-jadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Amma qat'u sabil fa innahu la ya'ti 'alayka illa qalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, Nabi kata masalah jenayah, masalah orang samun di tengah jalan, Nabi kata insya-Allah tak lama lagi akan berkurangan. Sebab apabila Islam mula memerintah, jenayah pasti kurang.
Di awal pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, negara Islam Madinah tengah dibina. Perlu sikit masa. Nabi kata tak lama lagi, insya-Allah jenayah akan reda. Hatta takhruj al-'ayr ila Makkah bighairi khafir. Nabi kata akan sampai sikit masa lagi rombongan dagang daripada Madinah nak pergi ke Mekah, tidak akan ada gangguan lagi. Nabi kata sikit masa lagi, sabang sah. Kita tengah membina sebuah negara Islam, insyaAllah dalam sikit masa lagi tidak ada jenayah. Jenayah akan dapat dikekang. Sehinggakan pada waktu itu, Nabi kata siapa bawa rombongan perdagangan daripada Madinah nak pergi ke Mekah, selamat. Selamat. Tidak akan ada gangguan seperti mana yang duk jadi sebelum ini. Wa ammal a'ilah. Nabi kata tapi ada pun masalah miskin, masalah fakir, masalah orang susah. Fa inna sa'ah la taqumu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu. Nabi kata hak ni tak boleh selesai. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ku mana pun sebelum kiamat, masalah miskin, masalah nak membasmi kemiskinan ini mustahil. Penyakit miskin ni akan sentiasa ada, cuma boleh berkurang, tidak boleh hapus. Nabi kata masalah kemiskinan, masalah kesusahan, masalah dihimpit kehidupan, masalah ni tak boleh nak habis. Tapi Nabi kata menjelang kiamat akan mai satu keadaan di mana satu orang kaya bawa harta, bawa duit ringgit, bawa emas perak nak bagi sedekah ke orang. La yajidu man yaqbaluha minhu. Tak ada orang nak terima. Pasal masa tu semua kaya. Selagi tak mai masa tu, selagi tu ada orang susah. Kita boleh berkurang daripada ramai pada sikit, tapi nak perhabis miskin ni tak boleh habis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di antara tanda kiamat ialah orang jadi kaya. Sehinggakan waktu tu orang kaya bawa benda dia nak bagi sedekah, tak ada orang mau, pasti semua orang kaya. Macam kita hari ni tuan-tuan, kita nak bagi daging korban, kadang-kadang tak ada orang. Kita nampak rumah dia nampak macam daif, kita singgah bagi salam, kita kata nak bagi daging. Allah, dia kata tak nak makan, punya banyak orang bagi. Dia sampai tak mau daging korban. Hari ini kita dapat dah keadaan tu. Dah dapat dah keadaan nak bagi daging korban, susah nak cari penerima. Sebab dia dah dapat banyak, ataupun silap hari bulan, dia kata saya pun buat dua panggung tahun ni. Kata Nabi SAW, menjelang kiamat, orang kaya nak bagi sedekah, tak ada orang nak terima. Kemudian Nabi kata, summa la yaqifanna ahadukum baina yadayillah laysa bainahu wa bainahu hijab wa la tarjumanun yutarjim lahu. Nabi kata ingat, di hari akhirat esok kita akan diberdirikan di depan Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu antara kita dengan Allah tidak ada hijab. Dan pada waktu itu tidak ada middleman, tidak ada orang tengah. Yang pada waktu itu antara kita dengan Allah tidak perlu kepada penterjemah.
Pada hari akhirat itu, kita duduk di depan Allah, kita direct dengan Allah. Allah tanya kita, kita jawab ke dia. Tidak perlu kepada orang tengah. Summa layakulanna lahu. Nabi kata, kemudian pasti Allah akan tanya kamu. Alam utika malan. Tuhan kata, bukankah atas dunia dulu aku ada bagi harta pada kamu? Falayakulanna bala. Nabi kata, kamu pasti akan jawab ya. Saya ada terima gaji sebulan 1,500. Saya ada terima gaji sebulan 5,000. Saya ada terima gaji sebulan 15,000. Saya ada terima gaji sebulan 50,000. Saya ada buat meniaga masuk sebulan 100,000. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya manusia di hari akhirat esok, Allah kata, alam utika malan, bukankah dulu atas dunia aku pernah bagi rezeki harta dekat hang? Manusia mesti jawab betul. Manusia kata, ya, saya mula-mula kerja, gaji saya RM1,060. Saya pencin jusasi. Gaji saya campur dengan allowance, campur semua sekali, saya dapat RM12,500. Ada satu manusia, Tuhan tanya dia, bukankah aku bagi harta dekat hang di atas dunia dulu? Dia kata, ya, saya buat meniaga, saya dapat RM50,000 sebulan. Setiap soalan yang Allah bagi, kita pasti jawab. Dan jawapan itu mesti betul. Summa layakulanna. Nabi kata, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya lagi kepada manusia ni. Alam ursil ilaika rasulan. Nabi kata, hang hidup di atas dunia dulu 60 tahun, hang hidup di atas dunia dulu 70 tahun, hang hidup di atas dunia sampai 90 tahun, ada tak ada aku hantar satu rasul kepada hang? Hang hidup di atas dunia sampai umur 75, ada tak ada hang terima kedatangan satu rasul? Kalau zaman Nabi hidup, terima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman selepas Nabi wafat, terima kedatangan orang-orang yang mewarisi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak ada atas dunia dulu satu alim, golongan ulama, golongan ustaz-ustaz hidup sampaikan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hang? Falayaqulanna bala. Dia kata, ada. Masjid tepi rumah saya tiap-tiap malam ada ceramah. Dia mengaku, kata, ada menerima kedatangan orang-orang yang membacakan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanzur an yaminih fala yara illa an-nar. Dua soalan Tuhan tanya dia cukup. Dia beralih balik kanan, tak ada apa melainkan yang ada api neraka. Maknanya dia ni fail. Tuhan tanya dia dua soalan, ada tak ada hati dunia dulu aku bagi duit ringgit dekat hang? Dia dah fail dah. Pasal apa? Duit ringgit yang Allah bagi dekat dia tak pernah dia infak untuk jalan Allah. Tak pernah. Understood. Bila kena saja soalan tu, Tuhan kata, tidakkah hati dunia dulu aku bagi harta dekat hang? Dia kata, ya, ada. Banyak tu aja jawab. Habis. Maknanya, soalan seterusnya tak payah tanya. Sebab dia dah terkandas di situ. Dia dapat harta, tidak ada bahagian daripada harta itu yang dia infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah tanya pula soalan kedua, adakah di atas dunia dulu, dalam tempoh hidup hang di atas dunia dulu, hang ada terima kedatangan rasul ataupun terima kedatangan wakil rasul? Dia kata, ada. Banyak tu aja jawab cukup.
dia dah tak boleh, tak boleh nak jawab lagi dah. Pasal dia tidak pernah dengar apa yang Rasul kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanzur an yamini, dia beralih ke kanan dia. Fala yara illa an-nar. Tak ada apa yang dia boleh tengok melainkan api semata-mata. Summa yanzuru an shimali, dia beralih balik kiri dia. Fala yara illa an-nar. Tak ada apa melainkan api semata-mata. Falyattaqiyanna ahadukumun nar walau bi shiqqi tamrah. Nabi kata takutlah dengan api neraka Allah. Buktikan takut kamu itu dengan kamu bagi sedekah walaupun sebelah kurma. Buktikan kamu takut ke neraka itu dengan setidak-tidaknya kamu tak boleh nak bagi kurma sebiji, kamu koyak dua kurma bagi ke dia sebelah. Kalau banyak tu pun kita pernah buat di atas dunia, ada balasan di sisi Allah di hari akhirat esok. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa illam yajid, kalau sampai nak bagi kurma sebelah pun tak mampu. Nabi kata kalau hang ni miskin di atas dunia dulu, sampai nak share kurma sebelah, nak bagi ke orang susah pun tak mampu, punya miskin sampai macam tu. Sama ada miskin itu miskin harta ataupun miskin itu miskin budi, tak ada hati nak tolong orang. Fa bi kalimatin tayyibah, Nabi kata bottom line, paling komen, cakaplah benda baik-baik. Kalau kita nak bagi sedekah tak mampu, Nabi kata paling komen, fa bi kalimatin tayyibah, cakap benda baik-baik. Maksud dia apa? Cakap benda benang, cakap benda yang mengajak orang kepada kebaikan, jangan cakap benda fitnah dan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kesimpulan dia, yang pertama, jika Islam dapat ditegakkan, ataupun maksudnya jika Islam memerintah, insyaAllah kes jenayah pasti akan kurang. Itu kena yakin. Kalau Islam diberi peluang memerintah, jenayah pasti akan berkurangan. Yang kedua, jenayah tak mungkin dapat dihapuskan, tapi jenayah dapat dikurangkan dengan bantuan Allah. Bukti dia apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Allah kata pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau ditangkap dan sabit kesalahan curi, potonglah tangan mereka berdua. Jazaan bima kasabah, itu balasan setimpal dengan perbuatan mereka. Nakalan minallah, yang ini yang penting. Nakalan minallah, maksudnya itu pencegahan daripada Allah. Dengan kita implement undang-undang itu, Allah janji dia akan mencegah jenayah daripada jadi. Nakalan, perkataan nakalan, orang putih kata deterrent, pencegahan. Allah janji kalau sekiranya hampa implement, kalau sekiranya hampa laksanakan hukum yang aku suruh ni dengan niat takut kepada aku, aku suruh hampa buat. Nakalan minallah, Tuhan kata aku pasti mencegah jenayah itu. Bila Allah janji dia masuk campur untuk cegah, tentu akan selamat. Itu keyakinan yang mesti kena ada.
Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa. Dia cukup kuat untuk nak buat benda yang dia kata. Lagi Allah itu maha bijaksana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang ketiga, kualiti pemimpin dalam Islam. Nabi pemimpin. Pemimpin mesti ada kualiti. Bukan sahaja kualiti dari segi takwa. Pemimpin kena ada takwa. Dia kena ada takut ke Tuhan. Baru dia boleh jadi pemimpin. Orang yang nak jadi pemimpin, dia mesti kena ada satu rasa takut kat Tuhan. Dia mesti amanah. Dia mesti jujur. Dia mesti ada sifat qanaah. Sifat tidak tamak. Qanaah ni maksudnya apa dah cukup. Dia tidak tamak. Dia mesti tawaduk. Tidak cukup dengan kualiti itu, pemimpin mesti berilmu. Maksud kata berilmu itu bukan sahaja berilmu dari segi agama. Pemimpin juga mesti pandai dalam bab mengurus dan mentadbir. Dan pemimpin ini mesti satu orang yang setidak-tidaknya faham ekonomi. Faham ekonomi. Sekurang-kurangnya faham asas ekonomi. Dan pemimpin juga mesti bijak di dalam membuat decision, keputusan. Kalau dia bukan satu orang yang pandai dalam ekonomi, dia kena lantik orang yang bijak ekonomi sebagai penasihat dia. Dan bila orang yang bijak ekonomi nasihat dia, dia mesti ada satu kebijaksanaan di dalam membuat keputusan nak ikut ataupun tak mengikut pendapat-pendapat yang dikemukakan. Bukan senang nak jadi pemimpin. Bukan sahaja benda-benda yang disebut tadi sahaja kualiti. Dia mesti mentadbir negeri dan mesti pastikan negeri dia ekonomi bagus. Sedaya upaya kena wujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dia. Dia kena ada kekuatan untuk nak kontrol harga barang. Setidak-tidaknya kalau harga tidak murah pun, dia kena kontrol harga pada kadar yang munasabah pada kemampuan rakyat dia. Sedangkan kerana pengurusan ekonomi yang bagus oleh pemimpin ini, maka tidak akan ada rakyat yang terdesak sampai nak kena pergi mencuri untuk nak bagi makan anak-beranak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pemimpin kena fikir ni, kalau sekiranya bercakap tentang soal pelaksanaan undang-undang Islam, pemimpin kena fikir macam mana nak mewujudkan barisan hakim yang mampu mengendalikan kes apabila dibicarakan. Mesti ada satu line up hakim yang bertakwa kepada Allah, hakim yang tidak boleh dibeli dengan duit ringgit. Pemimpin kena fikir macam mana nak didik rakyat supaya rakyat hidup beragama, supaya apabila ada kes dibawa ke mahkamah, ada rakyat yang memenuhi ciri-ciri saksi yang boleh diterima oleh mahkamah. Kalau dah dijalankan undang-undang, bawa mai saksi semua ada masalah, tak boleh juga nak buat apa pun. Pemimpin kena fikir benda-benda macam ni semua. Itu sebab kita kata bukan senang nak menjadi pemimpin. Kepimpinan yang baik, yang amanah, akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membantu apa juga usaha yang dilakukan. Dan hadis tadi juga boleh disimpulkan bahawa harta yang Allah bagi dekat kita tak habis di situ saja. Kita akan ditanya tentang harta itu, dapat macam mana, belanja ke mana.
Hadis tadi juga dapat diambil pengajaran, dibuat kesimpulan, sedekah dapat membantu kita dan dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan hadis tadi juga dapat disimpulkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk diikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hantar mereka kita bukan nak suruh kita berlarak setahun sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar mai dekat kita untuk diikuti. Maka contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 57. Muka surat 57. Tuan-tuan buka 58. Muka surat 57, tapi saya kata tuan-tuan buka 58. Pasal buat dia ni duduk nak ngelonsong main ni. Pasal 57 itu cerita kepada hak 58. Jadi kita terus baca 58 sekali, dia akan garap hak di muka surat 57. Tuan-tuan tengok muka surat 58. Dia kata masalah puasa dan awal waktunya. Bermula awal waktu puasa ialah daripada mula terbit fajar sadiq. Ini semua kita dah tahu dah. Baca saja, baca nak tahu hadis saja. Tapi kita dah tahu dah. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Adi bin Hatim qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis saum. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Katanya, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awal waktu nak mula puasa. Bila disyariatkan puasa, sahabat-sahabat nak tahu tentang kaifiat puasa, cara nak puasa, bila mula tak boleh makan, tak boleh minum, nak terikat dengan pantang larang puasa ni, bila mula dia, bila start dia dan bila berakhir masa itu kita boleh buka puasa, nak kena tahu. Macam kita hari ni tanya ustaz, sembahyang duha ni bila masa dia? Dia kata, ustaz, sembahyang duha dengan sembahyang isyrak ni apa benda? Nampak? Tuan-tuan, hari ni ramai orang semangat nak buat ibadat, tapi nak buat dengan cara yang betul. Cara yang betul itu maksud dia apa? Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara yang betul. Cara Nabi. Nabi sembahyang apa? Nabi sembahyang macam mana? Apa waktu yang Nabi sembahyang? Itu cara Nabi. Ustaz, sembahyang awal Muharram ada tak? Ini nak kena ikat dengan wayar ni. Iru mereka. Maksudnya apa? Dia mempunyai semangat untuk nak buat ibadat, cuma dia tak tahu cara. Kita beritahu kat dia, okey, tidak ada hadis pun cerita tentang sembahyang awal Muharram. Hari itu saya pergi kuliah ustaz tu, dia kata ada. Dia buatlah. Yang ni yang kata dia nak buat pulut Sarawak. Apabila ibadat tidak dipaksikan kepada nas daripada Quran dan hadis Nabi, dia nak mainlah ni semua, kalang kabut ni semua nanti main. Itu sebab kita belajar ni pasal apa? Pasal kita nak tahu betul-betul Nabi habaq macam mana. Pasal apa? Pasal ikut Nabi sure selamat. Sure. Kita tak mau gamble dalam ibadah. Kita tak mau gamble. Kita tak mau nak try, nak memperjudikan nasib dalam soal ibadah. Tak mau. Kita nak sesuatu yang pasti.
sesuatu yang ada sumber. Tajuk yang kita baca ni dia nak cerita tentang puasa. Adi bin Hatim, dia pun Arab juga. Dia dengar Quran, dia faham terus. Dia dengar hadis Nabi, dia faham terus. Pun macam tu, bila mai hal melibatkan ayat Quran antara mula puasa dengan bila nak buka puasa, walaupun dia reti Arab, dia pun tak apa nak faham clear. Maka dia terpaksa merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Adi bin Hatim radhiyallahu an. Katanya, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awal waktu untuk nak puasa. Dengan kata aku kepada Nabi, manakah masa awal siang hari ya Rasulullah untuk kita mula puasa? Dia kata siang ni nak kena puasa. Bila start? Kita dah puasa 20 tahun dah duk bertengkang pasal imsak tak habis. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dah puasa. Duk bertengkang pasal imsak. Imsak ni maksud apa tuan-tuan? Stop. Maksud dia stop. Adakah masa imsak? Selalu kita doktor imsak dia bagi berapa minit? 10 minit dia bagi. Sebelum masuk waktu subuh, 10 minit dia suruh stop makan dah. Adakah cerita pasal imsak di dalam hadis Nabi? Tidak ada. Tapi ini ulama fiqh punya cerita. Dan tujuan ulama fiqh memperkenalkan waktu imsak juga tujuan baik. Tujuan dia apa? Supaya kita get ready untuk nak stop makan. Kita tak mau orang bang duk ada lagi benda dalam mulut. Tujuan dia macam tu. Tapi kalau sekiranya orang ni dia tak mau ikut waktu imsak, dia nak makan sampai bunyi bang, dia nak stop, boleh tak boleh? Boleh. Itulah yang diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang kata, ustaz, saya makan sampai masa imsak saya duk makan lagi. Apa kita nak kata kat dia? Alhamdulillah. Dia kata, puasa saya batal tak batal? Tak batal. Hang dengar bang subuh, hang makan lagi dah. Hang berhenti ya? Okey, cantik ya? Dia tanya pula satu ustaz ni, saya tak sedang ustaz. Masa tu dah masuk masa imsak, saya duk makan lagi. Ustaz tu kata, jahanam hang hari ni. Pasal apa? Kerana salah faham tentang imsak. Imsak ni bukan main daripada hadis. Tapi ulama fiqh memberikan satu tempoh masa 10 minit tu untuk kita tekan break. Tengok dah masuk dah time 10 minit sebelum subuh, eloklah slow down. Gosok-gosok gigi, minum air satu gelas dulu apa-apa semua. Cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Adi bin Hatim tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masa nak mula puasa, faqala hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri. Maka sabda Nabi SAW bermula awal waktu puasa itu ialah sehingga nyata zahir bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Ayat Quran mai dalam bentuk simbolik. Ayat Quran turun mai dalam bentuk bukan bentuk yang jelas. Dia habang simbolik. Dia habang benang putih, benang hitam. Bila aku dengar sabda Nabi SAW itu, maka aku perbuatlah seperti ini. Ni Adi bin Hatim. Dia orang Arab. Bila dia dengar Nabi kata, masa mula puasa, tengok apabila benang hitam jadi putih. Dia faham. Dia Arab kan? Kalau dia orang kumam, orang lain lah. Dia Arab. Dia dengar benang hitam, benang putih. Satu orang Arab dengar ayat Quran ni, dia faham macam mana? Dia kata, qala fa'akhaztu iqalaini. Ahaduhuma abyad, wal'akhar aswad. Faja'altu anzuru ilayhima. Kata Adi bin Hatim, maka aku ambil dua utas tali pengikat kaki unta. Tu yang kata iqal. Kita dah sebut dua kali kuliah dah. Tak baca-baca lagi hadis ni. Ni baru baca. Iqal maksud dia apa?
pengikat. Kita kata apa? Igal. Igal. Qaf tu kita baca ga. Macam mana orang Arab Mesir. Arab Mesir pun qaf dia kata ga juga. Dia baca ga juga. Igal. Kita kata igal tu maksudnya pengikat. Maksud dia apa? Orang Arab dia nak ikat kain serban dia. Dia sebai serban, dia bubuh. Hak round tu. Dia panggil iqal. Ataupun kita kata igal. Dia kata benda tu boleh guna buat tambat kaki unta. Adi bin Hatim ni dia kata dia ambil dua utas tali yang digunakan untuk ikat kaki unta. Satu warna putih, satu warna hitam. Kemudian aku taruh dua-dua tali hitam dan putih ni di bawah bantai aku pada waktu malam hari. Maka jadilah aku berulang-ulang memandang, kalau-kalau berubah warna putih kepada hitam, hitam kepada putih. Dia faham macam tu pada hadiah Arab. Oleh kerana ayat Quran main dengan bahasa simbolik, kata benang putih, benang hitam, dia pergi ambil tali putih dengan tali hitam, dia buah bantai dia masa nak tidur. Dia nak tengok ni, puasa start tak lagi, dia angkat bantai tengok. Tengok tali ataupun pengikat hitam tadi jadi putih ke tak lagi. Kalau jadi putih, ha, mula puasa. Dia duduk angkat tengok, hitam duduk hitam situlah, tak putih duduk putih situlah. Dia kata ni apa hal ni? Nampak? Sehinggalah hampir pagi, tiada juga tali itu berubah warnanya yang asal. Ya boleh jadi lagu tu tuan-tuan. Nampak? Adi bin Hatim. Maka heran aku akan sabda Nabi SAW itu. Sehingga nyata benang putih daripada benang hitam. Maka aku tak puas hati. Aku pi jumpa Nabi SAW. Tak puas hati. Pasal tali hitam tak jadi putih. Tali putih tak jadi hitam. Tak puas hati. Pi jumpa Nabi SAW. Maka aku tanya kepada Nabi. Serta aku terangkan tiada tali itu berubah warna daripada asalnya. Dia pergi jumpa Nabi. Betul benda ni jenis sekaki 12 inci punya geng. Sekaki 12 inci. Bagi dia 12 inci. Lebih satu hun pun tak boleh. Ada orang jenis macam ni. Dia betul benda ni Allahu Akbar. Sampai tak ada budi bicara. Sekaki 12 inci. Dia duk hapai sipir tu lah. Sekaki 12 inci, 12 inci sekaki. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Dia duduk kira lagu tu. Kalau dalam buku kata tak boleh, tak boleh. Tidak ada budi bicara. Kan? Susah tak susah tentang orang macam ni? Tengok benda lah. Kalau benda agama, kena ikut betul. Kalau benda dunia ni pandai-pandai lah. Oh, dia kata tak boleh. Budi bicara. Dia kata, ustaz tahukah budi bicara? Kita pergi duduk berbudi, kita kena bicara dalam mahkamah. Sifir dia macam tu. Duk suruh budi bicara, ustaz tak apalah, saya yang nak buat keputusan ni, saya pergi berbudi dekat ustaz, saya kena bicara. Dia kata, kita sampai nak kena bicara, tak payah tolong lah. Nampak tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata rawi hadis, dia kata, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam yahfazhu Sufyan. Maka sabda Nabi SAW bagiku satu kalam yang tiada hafaz akan dia oleh aku, oleh Sufyan. Sufyan ni salah seorang daripada rawi hadis ni, salah seorang. Dia ni bukan sahabat, dia ni tabi'in, daripada kalangan tabi'in. Nama dia sebenar Sufyan bin Uyainah, tu nama penuh dia. Sufyan bin Uyainah ni bukan sahabat Nabi. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia wafat pun tahun 198 Hijrah. Jauh lepas Nabi wafat. Dia wafat tahun 198 Hijrah di Kufah. Kufah ni di mana? Di Iraq. Dia ni. Dia kata ada benda Nabi cakap tapi aku tak ingat, dia kata. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia jujur. Dia jujur. Hak dia dengar, hak dia ingat, dia habang. Hak dia tak ingat, dia habang tak ingat. Dia jujur. Tetapi kalam itu masyhur pada kalangan muhaddisin yang lain. Aku sendiri tak sure Nabi kata apa. Tapi ada orang lain, ulama hadis lain ingat apa yang Nabi kata.
Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna wisadataka idzan la'arir. Itu yang Nabi kata yang dia tak ingat. Bahwasanya kalau macam tu, wahai Adi, bantai hang ni kalau macam tu besar sungguhlah. Lebang macam mana lebangnya fajar pagi. Nabi pip melawa. Tu kalimah melawak Nabi dengan sahabat. Kalau hang nak tengok bila masuk waktu siang nak mula puasa ni, hang bubuh tali ikat unta di bawah bantai hang, makna bantai hang besar sungguh. Bantai hang ni sebesar fajar di waktu pagi. Nabi kata begitu. Tu Nabi melawak tu. Nabi melawak teratur je. Dia tak melawak macam kita ni. Kita ya Allah wa akbar. Buat lawak nak bagi orang gelak ni, orang duk gelak sikit-sikit tak puas hati, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak macam tu. Dia melawak macam-macam sikit-sikit tu aja. Gelak dia pun habis sangat nampak gigi geraham macam tu aja. Kita gelak berdekah-dekah sampai berguling-guling nanti kapan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi, ya Adi, tiadalah maksud benang putih daripada benang hitam itu macam mana yang kamu faham. Nabi kata, tak, bukan macam hang faham. Ambil tali hitam dengan tali putih bawah bantai, tunggu tali hitam jadi putih, tunggu tali putih jadi hitam. Bukan macam tu maksud dia, Nabi kata. Tetapi, iaitu tali pengikat kaki unta itu tak akan berubah warna. Nabi kata, kalau hang kira lagu tu, tali tu tak akan tukar color. Hak hitam, duk hitam situlah. Hak putih, duk putih situlah. Nabi duk habang kat dia ni. Pasal dia ni apa? Sekaki 12 inci. Kena habang tu dia. Ada. Dalam kalangan kita ramai-ramai ni ada. Jenis tak tahu melawak ni ada. Kita melawak, dia pegang sungguh lah. Oh takut tuan-tuan. Orang macam ni takut. Kita duk melawak, nampak dia duk keroyok kening. Dia pegang sungguh. Tuan-tuan kena pergi habang ada lain tu. Kata ni, aku melawak ya, hanya nak buat serius tu. Nampak tuan-tuan? Sebab manusia ni dia tak sama. Tak sama. Tak hati melawak. Kenin ni lengoh tuan-tuan. Duk kerot dia. Lengoh kenin ni. Ni hal jenis tak hati melawak ni. Bila masa pun tengok dia kenin macam Bruce Lee. Duk bengkok situ lah kenin ni. Sebab dia serius. Dia semua benda serius. Tapi kita pergi tanya dia, hang tak lengoh ke kenin? Pun dia tak gerak. Dah kata hang ni apa ni sampai duk kerok sedia ni. Tak kata apa. Dia tak faham tu kita punya cakap tu. Pasal apa? Sekaki 12 inci. Nampak tak? Sambung hadis tu dia kata, qala innama huwal lail wan nahar. Nabi habang betul-betul kat dia. Sabda Nabi SAW, hanya-sanya maksud al-khaitul abiyat itu ialah hari siang, Nabi kata. Dan maksud al-khaitul aswad, benang hitam itu, maksud dia hari malam. Nabi kata, tu maksud dia. Han jangan pidu faham lagu hang. Hang punya faham tu tak betul, Nabi kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Demi satu perbincangan lain, dia kata membinasakan diri dan harta. Ini. Punca ayat Quran juga. Orang salah faham tentang ayat Quran, dia faham cara dia, sedangkan faham itu tak betul. Baik. Sesungguhnya membinasakan diri ini ada banyak macam rupa. Yang kata kita binasakan diri ini, dia ada macam-macam rupa. Begitu juga membinasakan harta, dia ada macam-macam rupa. Maka membinasakan diri dan harta itu pada syarak ada dua macam. Pertama, disuruh binasa akan dia, akan harta itu. Yang kedua, dilarang binasakan diri dan harta itu. Ada waktu kita dilarang membinasakan diri kita. Tapi ada waktu disuruh. Macam itulah dengan harta. Ada waktu kita dilarang daripada membinasakan harta kita. Tapi ada waktu kita disuruh membinasakan, membuang harta kita. Dia kata lalu itu. Adapun macam yang disuruh oleh syarak binasa diri adalah seperti merempuh diri ke dalam peperangan kerana nak memelihara agama dan tanah air. Dalam perang. Kita pihak Islam, perang dengan pihak musuh.
Kalau semua orang tak mau attack musuh pasal tak mau nak binasa diri, habislah kita. Orang Islam tidak ada semangat jihad. Tak berani. Pasal apa? Dia kata tak boleh. Quran kata tak boleh. Dia faham dulu tu. Quran kata tak boleh ni. Dalam perang Islam lawan musuh, kita tak boleh serang musuh. Tak boleh. Pasal apa? Kalau kita serang, makna kita bunuh diri. Dia faham lagu tu. Itu faham salah, dia kata. Okey. Dia nak terang kat kita. Dan juga disuruh binasakan harta kerana membeli senjata dan alat peperangan kerana nak mempertahankan agama dan wapan. Wapan maksudnya tanah air. Kita disuruh buang duit. Untuk apa? Untuk beli harta. Nabi SAW nak masuk medan perang. Nabi buat pengumuman kepada sahabat-sahabat. Nabi kata kita terpaksa turun dalam satu perang. Dan kita kekurangan dana. Siapa yang ada lebihan harta, bagilah untuk tujuan peperangan ini. Bangkit, sahabat ni bangkit bagi, sahabat ni bangkit bagi, sahabat ni bangkit bagi. Tu yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bagi semua. Banyak mana ada, dia bagi semua. Nabi tanya dia, apa yang engkau tinggal untuk diri engkau dan keluarga engkau, wahai Abu Bakar. Dia kata, aku tinggal dekat depa Allah dan Rasul. Itu dia. Adakah Abu Bakar dianggap pelingkup harta dia? Tak. Pada ketika itu, dia buang harta dia mengikut perintah Allah. Baik. Dan bermula membinasakan diri yang dilarang oleh syarak itu ialah seperti orang yang duduk diam diri di rumah, takut nak keluar pergi perang dan mempertahankan diri daripada agama dan watan yang disuruh oleh syarak. Orang panggil pergi perang, orang nak main serang negeri ni. Orang ajak dia turun pergi perang. Oh, dia kata tak mau, aku tak maulah pergi bunuh diri dalam perang tu. Adakah dia betul? Dia tak betul. Pada ketika itu, wajib kena turun. Wajib kena turun. Dan dilarang syarak membinasakan harta kepada yang diharamkan. Dan harta yang banyak bertimbun-timbun tidak digunakan untuk nak membeli senjata dan kelengkapan perang dan nak mempertahankan agama dan juga tanah air. Dia ada duit. Orang minta dia keluar duit untuk nak bantu tentera pergi perang. Dia tak mau pergi perang. Kalau tak mau pergi perang, bagi duit pun cukup dah. Perang pun tak mau pergi, duit pun tak mau pergi. Dia membinasakan harta dia. Sebab apa? Sebab duit yang ada kat dia tu tak boleh tolong dia pun di hari akhirat esok. Tak boleh tolong pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila ada keadaan orang Islam yang demikian itu, apabila mai musuh melanggar negeri dan dialahkan dia, yakni dikalahkan oleh musuh, maka jadilah diri dia binasa, dibunuh dan hartanya diambil musuh. Dia tak mau pergi perang, dia tak mau bagi duit dia untuk bantu orang pergi perang. Akhirnya musuh main serang, duit habis juga, pahala tak boleh, duit boleh kat musuh. Begitu. Dan anak isteri dijadikan tawanan bila musuh main serang dan musuh menang. Anak isteri jadi tawanan dan jadilah binasa diri dan harta juga binasa pada jalan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula dalilnya adalah dalam hal yang akan datang. Ini baru nak mai cerita dia. Masalah dia kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melanggar di dalam perang Turki. Berlaku perang pada zaman sahabat-sahabat Nabi, bukan zaman Nabi. Zaman siapa ni? Jadi perang Turki ni zaman siapa? Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Maksudnya Nabi dah wafat, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali semua dah tak ada dah. Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan baru jadi cerita perang Turki. Perang Islam, pasukan tentera Islam masuk ke Istanbul yang pada masa itu dipanggil Konstantiniyah. Konstantin pada masa itu. Sesungguhnya telah dikeluarkan hadis oleh At-Tirmizi, satu hadis yang menunjukkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah melanggar negeri Turki. Tuan-tuan, hebat tak hebat Islam pada masa itu? Oh. Islam pada masa itu hebat dia macam mana? Bunyi kata tentera Islam nak attack, habislah lembut lutut, habislah negeri yang nak di attack tu. Baru sampai berita dekat mereka, kata tentera Islam nak main, takut dia ada dah dalam hati. Pasal apa? Pasal hebat orang Islam pada masa itu. Jauh dengan keadaan kita hari ini. Jauh, tak ada siapa takut dekat orang Islam pada hari ini. Sesungguhnya telah dikeluarkan hadis oleh At-Tirmizi, katanya an Aslam Abi Imran At-Tujibi radhiyallahu anhu qal kunna bi Madinati Rum fa akhraju ilaina saffan aziman min Ar-Rum. Diriwayatkan daripada satu orang daripada kalangan tabi'in, nama dia Aslam Abi Imran At-Tujibi. Adalah kami dalam perang besar nak hantam negeri Rom. Pasal pada kata negeri Rom, pada masa tu Turki ataupun Konstantiniah. Konstantin ini di bawah kekuasaan Rom. Rom yang pegang lebah. Masa tu dua aja. Kalau tak Rom, Parsi. Dua aja. Jadi yang dikatakan negeri Turki ini pada masa itu duduk di bawah Rom. Maka telah dikeluarkan oleh orang-orang Rom itu akan tenteranya untuk berhadapan melawan kami pada satu saf, satu barisan yang amat besar daripada orang-orang Rom itu juga. Oh, bila nak pi serang Konstantiniah ni, nak serang Konstantin Byzantin ini, bila nak pergi serang tu, Rom ni mereka ada ramai tentera pada masa tu. Kata dia, فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ. Maka keluarlah kepada mereka itu, kepada tentera Rom itu, daripada orang Islam. Banyaknya seperti mereka juga. Masa tu orang Islam dah ramai. Tak macam zaman awal-awal Islam. Zaman Nabi SAW. Perang Badar, perang pertama dalam Islam, musuh ada berapa? 1,000 lebih. Islam ada berapa? 300 lebih. Angka yang popular kata 313. Maksudnya apa? Musuh tiga kali ganda. Tapi bila mai zaman ni, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Islam dah ramai dah. Tentera Islam berbanding dengan tentera Rom sama banyak ataupun lebih Islam sikit. Itu cerita dia. Masing-masing bersedia untuk nak mengamuk di dalam perang itu. Masing-masing turun ni dalam keadaan semangat ni, dua ada di tahap yang optimum. Tahap optimum. Semangat ni memuncak pada masa tu. Wa ala ahli Misra Uqbah bin Amir wa ala al-jama'ah Fudalah bin Ubay. Dan panglima perang yang memimpin orang-orang Islam Mesir ialah satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Pasukan Islam ni divide dua. Satu Mesir saja. Satu lagi campur-campur selain daripada Mesir. Hak duduk di bawah pasukan Mesir saja ni dipimpin oleh Uqbah bin Amir. Dia pimpin pasukan Mesir. Dan panglima perang yang memimpin sidang jemaah daripada lain daripada orang Mesir ialah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Fudalah bin Ubay radhiyallahu anhu. Fudalah satu pasukan yang mix, selain daripada Mesir ni ada belakang orang daripada Saudi, Mekah, Madinah, daripada Hijaz, dia campur-campur. Fudalah jadi ketua. Dia paduk dalam dua pasukan. Maka kedua pihak orang Islam itu dan juga Turki berhadaplah masing-masing untuk nak melawan di antara satu sama lain sampai masuk nak perang. Sambung hadis tu dia kata fahamala rajulun minal muslimin ala saffir rum hatta dakhala fihim.
Maka tiba-tiba masuk menyerbu satu orang daripada orang Islam ke atas barisan orang Rom itu, sehingga masuk ia di dalam tentera mereka itu. Apabila dilihat oleh orang lain daripada kalangan tentera Islam akan dia ni serbu masuk di dalam kumpulan musuh tentera kafir yang banyak itu, maka mereka itu terus berkeriau. Dia kata dalam ramai-ramai tentera Islam ni ada seorang dia sudah naik syekh, dia tak dan tunggu arahan daripada komander suruh serang, dia tak boleh dah. Dia duk tengok muka orang Rom ni, dia duk nampak kecil besar, kecil besar, kecil besar, dia tak boleh. Allahu Akbar, dia pergi. Lah, ada tak ada kaki macam ni tuan? Ada juga, jangan-jangan boleh jumpa. Dia tiba-tiba dia main syekh, dia tak boleh tunggu lagi dah. Dia terkam pergi seorang-seorang, dia meluru seorang, dia pergi masuk dalam pasukan tentera Rom. Bila tengok dia ni naik syekh, dia terkam pergi seorang dalam geng orang Islam ni sudah kaya. Sebagai kata Aslam bin Imran At-Tujibi, dia kata fasahan nas wa qalu subhanallah yulqi biyadaihi ila tahlukah. Oh ni ada ni. Maka keriaulah beberapa orang, berkata mereka itu subhanallah. Dia kata bila tengok dia ni terkam di seorang dia, dia kata subhanallah, telah mencampakkan diri dia dalam kebinasaan. Dia kata habislah dia ni, awak tok syekh ni buat lagu ni. Dia bunuh diri. Dia berkata adat katanya seorang pitakam masuk dalam kumpulan ribu-ribu tu jadi apa tuan-tuan? Jadi lauk. Dia ni cobek telinga, dia ni cobek paha, dia ni cobek hidung, dia ni cobek pipi, kira jadi lauk. Pis orang masuk dalam musuh ni. Maka sahabat-sahabat tentera Islam ada-ada ni kata apa? Dia ni dah terjun dalam kebinasaan. Dia bunuh diri. Maka sebenarnya lah ia menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tuhan kata wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka sudahlah dia ni melanggar hukum Allah dalam Quran. Depa faham ayat tu maksud macam ni. Musuh dia ada ramai, hang pi masuk seorang, maknanya hang bunuh diri. Sedangkan Quran kata apa? Jangan terjun diri dalam kebinasaan. Tonton tengok yang kata sahabat Nabi ni. Dalam belah nak perang tu, keriau baca Quran pula bagi lagi. Masya-Allah. Masalah dia kata tafsir ayat 195 suratul Baqarah tadi adalah kebanyakan orang berpegang pada zahir maknanya jua. Ha, kalau pegang pada zahir ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan hampa campakkan diri hampa ke dalam kebinasaan. Kalau pegang hak tu aja, maksudnya perbuatan dia ni membinasakan diri ya. Kadang-kadang ayat Quran tidak boleh ambil faham yang macam tu. Dia kena tengok maksud dia. Okey, contoh dia mai satu ayat dalam Quran, Tuhan kata wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ayat dia macam tu. Tuhan kata barang siapa di atas dunia ni buta, fa huwa fil akhirati a'ma, akhirat isukum buta. Wa adallu sabila, bukan setakat buta, bahkan itulah sesesat-sesat jalan dia. Kalau kita baca ayat tu saja, naya ada orang buta. Naya. Dia bukan minta buta. Allah bagi kat dia habuan atas dunia, dia buta. Wa atas dunia dia dah buta, tapi atas dunia dia hafal Quran, atas dunia dia jadi orang yang cukup saleh di sisi Allah, adakah hari akhirat esok dia akan dibangkitkan buta juga? Kita kata nayanglah dia, pasal dia atas dunia dia buat kerja baik semua. Tapi Quran kata kalau atas dunia buta, akhirat buta juga. Itu makna sepintas lalu. Kena tengok maksud dia. Maksud dia kata apa? Barang siapa yang di atas dunia ni buta perut,
Bukan buta mata. Atas dunia ni dia a'ma. A'ma ni maksudnya buta tak nampak kebenaran. Bukan buta blind biji mata. Dah. Buta perut. 5 perut, 3 serangkai. Atas dunia ni bukan takat buta perut. Tak ada akal. Dia tak kenal agama. Dia tak kenal Quran hadis. Dia tak kenal masjid. Membujuk lalu melintang patah. Dia di atas dunia ni a'ma. Maksudnya buta tak nampak kebenaran. Tuan pernah dengar nasyid Al-Arqam dulu? Buta mata. Kan? Saya tak boleh menyanyi suara atas dah. Tapi nasyid tu nak abang kata apa? Buta ni pun macam-macam. Ada buta mata tak nampak jalan atas dunia. Tapi hak tu tak apa. Pasal apa? Dia ada harapan di sana. Yang tak mau ni buta hati. Barang siapa di atas dunia ni buta, maksudnya buta hati. Tak kenal agama. Fahuwa fil akhirati a'ma. Hari akhirat esok, dia bangkit dalam keadaan macam tu juga. Dan dialah, dia memilih sesesat-sesat jalan. Sama dengan ayat tadi, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan terjun, jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Maksud dia apa? Bukan maksud bila berlaku perang tak boleh pergi serang musuh, bukan itu maksud dia. Baik. Kerana zahir maknanya, barang siapa serbu ke dalam tentera musuh, mengamuk di dalam perang, maka dia orang yang mencampak diri dalam kebinasaan. Makna zahir nampak macam tu. Dengan kerana itu, berkata Aslam, rawi hadis ni, apakala didengar oleh sahabat Nabi SAW akan orang yang berkata macam tu, maka ia pun bangkit memberi keterangan maksud ayat itu. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi ini. Bila ada orang yang misinterpret, dia salah tafsir ayat itu, ada seorang lagi bangkit pembetul lah tu juga. Oh, dia kata tak betul, tak betul, tak betul. Bukan itu maksud ayat itu. Bangkit satu sahabat Nabi ini, dia pembetul kesilapan, salah faham orang ini. Dengan katanya, faqama Abu Ayyub faqala ya ayyuhan nas innakum latu'awwaluna hadhihi al-ayah hadha at-ta'wil. Bangkit Abu Ayyub Al-Ansari ini, dia kata, wahai manusia semua, wahai orang-orang Islam yang hadir dalam perang ini, bahwasanya sekalian kamu itu telah mentakwilkan ayat ini dengan takwil yang tidak betul maksudnya itu. Sesungguhnya orang yang menyerbu ke dalam amukan pihak musuh itu tempatnya seperti orang yang membinasakan dirinya dengan sebab serbuan itu. Tetapi yang demikian itu disuruh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sangka asalkan nampak rupa membinasakan diri, maka sudahlah kamu takwil firman Allah itu ke situ. Dia bangkit. Oh, dia kata, hampa salah faham. Apa yang kawan kita buat tu betul. Dia tidak membinasakan diri dia. Sebaliknya, dia berani untuk nak mempertahankan agama dia. Siapa yang pembetul ini? Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari ini? Bulan lepas saya sebut nama dia. Dia adalah orang yang memberi inspirasi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan suruh pi buka Istanbul. Abu Ayyub Al-Ansari, semasa dia memberi inspirasi, dia inspired Muawiyah. Muawiyah tak ada ingat nak hantar pasukan tentera untuk pi ke Turki, untuk nak kuasai Turki. Muawiyah tak ada ingat. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari, dia bangkit, dia kata kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dia kata apa? Dia kata, ya Amiral Mu'minin, jom kita hantar pasukan tentera pi ke Turki, kita buka Turki supaya orang Turki terima Islam. Pada masa itu Abu Ayyub Al-Ansari umur dia berapa tuan-tuan? 80, bukan 18. Abu Ayyub Al-Ansari pada masa dia bangkit
mencadangkan kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, suruh hantar tentera pergi ke Turki. Pada masa itu Abu Ayyub Al-Ansari umur dia 80 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan bila dengar cadangan Abu Ayyub Al-Ansari, dia pun naik semangat. Pasal apa? Pasal satu orang tua umur 80, semangat dia macam tu. Macam baru ni universiti mana baru ni apa? Penerima ijazah masters Universiti Melayu. Penerima ijazah masters dalam bidang usuluddin Universiti Melayu, orang Terengganu, umur 70 ke 80. Kita baca pun garu kenin, boleh loroh bulu kenin. Dia ni 70 umur pi ambil MA buat apa benda lagi dah. Dah. Dia ada cerita dia. Mungkin dia nak bagi inspirasi kepada anak cucu dia. Kalau hangpa tak boleh mengaji, karut. Tok Wan boleh buat MA. Umur Tok Wan dah 70. Abu Ayyub Al-Ansari bila dia bagi cadangan macam tu, Muawiyah pun naik semangat. Muawiyah hantar anak dia yang bernama Yazid bin Muawiyah. Tuan-tuan pernah dengar nama Yazid? Oh, ini kasar punya kaki tuan-tuan. Kan cucu Nabi Sayyidina Husain di Karbala punya cerita tu zaman dia. Yazid bin Muawiyah dibunuh di Karbala, kepala aja hantar balik ke Madinah. Kepala cucu kesayangan Nabi Husain dia hantar balik ke Madinah. Zaman dia memimpin pasukan, dan kepala cucu Nabi itu dikebumikan di Baqi', perkuburan Baqi', di sebelah kubur ibunya Fatimah. Badan dia tanam sana, kepala simpan sini. Sedangkan itu cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita tentang Nabi sayang Hasan Husain ni cukup banyak hadis. Tapi begitu kesudahan yang terpaksa ditanggung oleh cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ke Konstantinia, ke Konstantin ini, Muawiyah hantar anak dia Yazid untuk bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 ni. Dia bukan bagi idea saja, dia ikut pi dalam perang tu. Dia ikut sama dalam perang tu. Tapi bila sampai di sana, belum perang, dia sudah jatuh sakit. Umur 80. Akhirnya dia meninggal. Sebelum dia meninggal, yang kata orang tua semangat ni, Abu Ayyub Al-Ansari, siapa dia ni tuan-tuan? Nabi sampai di Madinah, Nabi pilih rumah dia untuk dijadikan tempat tidur Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai hari ni kalau kita pergi Madinah, Masjid Nabawi menghadap ke arah kiblat tu, belah depan sana dia ada satu jalan, dia panggil Syari' Abi Ayyub Al-Ansari, jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal arah itu rumah dia. Ambil sempena rumah dia zaman Nabi dulu di arah tu, jalan tu kerajaan Saudi namakan Syari' Abi Ayyub Al-Ansari, jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masa dia sakit ni, sakit menjelang kematian dia, dia pesan kepada tentera yang pergi perang ni, dia kata, kalau ditakdirkan aku mati, tolong kebumikan aku, dia kata, di bawah kota Konstantin ini. Soal kita menang ke, kita kalah ke dalam perang ini, itu tidak penting. Yang penting, kalau aku mati, tanam aku di kota Konstantin itu. Pasal apa? Dia kata, supaya, dia kata, derap kaki kuda tentera yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis itu aku dengar, dia kata. Tuan-tuan, semangat dah orang tua ni, tuan-tuan. Oh. Pasal dalam sebuah hadis Al-Bukhari, Nabi SAW sebut,
Nabi kata la tuftahannal Qustantiniyah wala ni'mal amir amiruhum wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata la tuftahannal Qustantiniyah. Nabi kata pasti kota Konstantin ini akan dibuka oleh tentera Islam. Nabi sebut. Bila Nabi sebut tentang benda ni jadi tak? Tentu jadi. Tentu jadi. Dan Nabi kata wala ni'mal amir amiruhum. Nabi kata dah sebaik-baik ketua yang memimpin tentera yang nak dibuka Konstantin itu adalah ketua mereka. Sebaik-baik amir, sebaik-baik ketua adalah ketua yang memimpin tentera untuk buka Konstantin. Nabi kata. Wala ni'mal jaish, zalikal jaish. Nabi kata dan sebaik-baik tentera yang pi nak buka Konstantin itu adalah tentera itu. Abu Ayyub Al-Ansari dengar hadis ni, dia yakin 100% apa yang Nabi kata tentu betul. Cuma pasukan dia ke yang nak menang ataupun pasukan mana, itu Allah yang tahu. Kalau aku mati, tanam aku di tepi kota itu. Tuan-tuan, akhirnya apa jadi tuan-tuan? Kota Konstantin telah dibuka oleh siapa tuan-tuan? Oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Siapa ada duit, pi Istanbul. Ambil package nak pi umrah, singgah Istanbul. Just nak pi pijak bumi bertuah ini. Bumi yang disebut dalam hadis tadi akan dibuka oleh pemimpin yang bagus, yang memimpin pasukan tentera yang bagus. Kita nak sampai di sana, kita nak pijak bumi itu. Kita nak pergi ziarah makam orang yang bagus ini. Sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari ini, kita nak pergi di sana. Dia tak berjaya. Tahun 1433, lahir mai pemimpin yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1432 Masihi. Lahir ni orang yang Nabi sebut kata akan menjadi ketua yang baik kepada pasukan tentera yang baik ni, lahir pada tahun 1432 Masihi. Lahir Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ni maksud apa tuan-tuan? Fatihah maksud apa? Fatihah pembuka. Muhammad Al-Fatih maksudnya Muhammad pembuka Konstantin. Tuan-tuan, dia bukan sebarang jeneral. Dia bukan sebarang amir. Dia satu orang yang pakar dalam berbagai bidang. Saya dah cerita di masjid mana akan dulu dia ni. Dia satu orang yang pakar dalam bidang militeri, ketenteraan. Muhammad Al-Fatih satu orang yang pakar dalam bidang sains, dalam bidang matematik. Dia pakar, dia bukan reti, bukan boleh. Dia pakar dalam bidang tu. Dia menguasai 6 bahasa dunia. Muhammad Al-Fatih yang memimpin tentera pergi buka Konstantinopel ini, dia menguasai 6 bahasa dunia. Dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Parsi, dia menguasai bahasa Turki, dia menguasai bahasa Latin, dia menguasai bahasa Hebrew. Hebrew bahasa orang Yahudi. Dia menguasai bahasa Greek. Saya kata di mana itu bukan Greek Perak. Dan yang paling hebat daripada yang disebutkan tadi, lebih hebat daripada pakar militeri, lebih hebat daripada pakar sains matematik, lebih hebat daripada menguasai 6 bahasa dunia, lebih hebat daripada tu, dia satu orang yang religious. Dia satu orang yang cukup beragama. Bahkan dia satu orang yang tawaduk. Tuan-tuan buka baca cerita tentang dia, ada banyak buku bibliografi
orang tulis pasal Muhammad Al-Fatih ni, persamaan daripada isi kandungan buku-buku ni apa dia? Mereka kata dia, di antaranya, dia daripada akil baligh tidak pernah tinggal sembahyang fardu. Itu kita kata, aku pun sobat kan? Nanti saya tak habis lagi. Dia satu orang yang tidak pernah tinggal sunat rawatib. Yang tu seron kita sikit. Dan sejak daripada akil baligh, dia tidak pernah tinggal tahajud malam. Every night without fail. Main-main kau orang macam ni tuan-tuan. Kita sebulan boleh bangkit sekali tahajud. Pagi esok duk tengok muka cermin. Nampak cahaya aku pagi ni. Boleh sebulan sekali pun jadilah. Alhamdulillah. Kan? Kita sendiri kata, bukan orang kata. Kita sendiri tengok ke ni. Punya karutnya kita ni. Bukan sahaja Muhammad Al-Fatih ini hebat, tapi pasukan tentera yang dia pimpin juga terdiri daripada tentera yang hebat-hebat. Tentera yang berada bersama dengan saf dia waktu nak berlaku perang Turki ini adalah tentera yang dia sendiri pastikan tidak tinggal sembahyang fardu. Separuh daripada tentera dia tidak pernah tinggal tahajud. Separuh daripada tentera itu dia make sure tidak tinggal tahajud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala bagi menang kepada pasukan dia ni. Dia ada catatan dia, ramai sarjana Islam pi duk korek cari cerita tentang Muhammad Al-Fatih ni. Dia pi korek cari daripada catatan-catatan tarikh, buku-buku sejarah dan sebagainya, ada salah satu catatan tangan dia sendiri. Dia dapat. Manuskrip tu dia dapat. Catatan tangan Muhammad Al-Fatih. Dia ada cerita tentang peristiwa perang Turki yang kita duk baca ni. Waktu dia bawa tentera dia masuk pi, bila dia berjaya menawan kota Konstantin ini. Bila dia berjaya tawan. Ini catatan tangan dia. Dia tulis sendiri. Dia berkemah di satu tempat. Malam itu dia didatangi mimpi. Dalam mimpi itu diberitahu kepada dia lokasi tempat kebumi Abu Ayyub Al-Ansari. Orang tak tahu. Sampai hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pernah tertanya, kita duk pi Mekah, duk pi Madinah, Undur Habang, makam Nabi, makam Sidina Abu Bakar, makam Sidina Umar, duk ada dalam kawasan makam Nabi. Makam Sidina Osman duk ada di mana? Di Baqi' Al-Gharqad. Makam Sidina Ali tahu mana? Tak pernah siapa abang. Satu orang pula kata, saya tak berkalut dengan makam Sayyidina Ali ni. Dan makam hang tuah ni tahu mana kata. Apa rahang? Lari tajuk betul. Dah lari tajuk. Potong steam. Makam Sayyidina Ali. Wallahu a'lam. Tak tahu tahu mana. Cerita macam-macam. Catatan terhenti kepada pada malam dia wafat, anak dia Hasan dan Hussein menguruskan mandi kafan Sayyidina Ali, kemudian dikebumikan di satu tempat yang tidak ada siapa tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Muhammad Al-Fatih dalam mimpi mai habang kata lokasi sekian-sekian. Bila dia jaga, dia ajak pasukan tentera dia pergi cari tempat tu dan korek. Ini catatan tangan dia, catatan tangan Muhammad Al-Fatih, satu orang ketua, satu orang pemimpin tentera yang sejak daripada akil baligh tidak pernah tinggal sembahyang fardu, tidak pernah tinggal sunat rawatib, tidak pernah tinggal tahajud walaupun satu malam. Dia tulis,
mungkinkah orang macam ni berbohong? Muhammad Al-Fatih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu, Nabi kata Konstantiniah akan dibuka oleh satu orang yang dia ni sebaik-baik ketua dan memimpin sebaik-baik tentera. Nabi dah endorse dah dia ni, dan ternyata seorang dia aja yang menunaikan, yang menjadikan realiti apa yang Nabi kata dalam hadis Nabi. Catatan tangan dia kata macam tu. Bila digali, jumpa satu mayat yang masih intact, satu jasad yang masih utuh seperti semalam baru dikebumikan. Catatan dia stop dekat tu ya. Dia main catatan tambahan, tak tahu daripada siapa. Catatan tambahan kata, tentera Islam line up, ambil turn. Yang ni tak disahihkan oleh sesiapa. Dan bukan catatan tangan daripada Muhammad Al-Fatih yang ni. Depa line up, nak pi cum kaki Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia ada lagi panjang di dalam tu. Dan catatan itu, banyak sarjana Islam cuba mencari kebenaran di sebalik catatan itu. Sampai ke tahap bila tentera Islam ni duk beratur, ambil turn, picum tangan, picum Abu Ayyub Al-Ansari ni, sampai dekat turn Muhammad Al-Fatih, tiba-tiba kaki tu bergerak macam tak nak bagi dia cum. Ini bukan catatan tangan Abu Muhammad Al-Fatih, tapi catatan itu ada. Dan kemudiannya kata, di sebelah malam Muhammad Al-Fatih mimpi dia didatangi oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub kata, aku malu kerana zaman aku tidak berjaya membuka Konstantiniah, dan engkaulah orang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni tidak ada sumber kukuh, tapi dia timbul dalam bentuk catatan. Tak penting yang ni, yang pentingnya apa dia? Tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Dan yang kedua pentingnya apa? Tentang hebatnya Muhammad Al-Fatih di dalam peristiwa pembukaan Konstantiniah, kota Konstantinopel ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua tu yang kita baca tu, semua tu daripada perang Turki zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari pi dengan diturut serta oleh Yazid bin Muawiyah, sampailah dia meninggal, dikebumikan di sana. Kemudiannya mai cerita Muhammad Al-Fatih berjaya membuka Konstantiniah dan sebagainya. Semua tu sekali aja diranapkan oleh satu orang yang bernama Mustafa Kamal Atatürk. Betapa susahnya zaman sahabat Nabi sampailah kepada zaman Muhammad Al-Fatih, sehinggalah tertegaknya Daulah Osmaniyah di Turki. Macam tu punya susah, segala benda yang dicurahkan, tenaga, wang ringgit, nyawa dan sebagainya, nak buka ni yang kata Istanbul, yang kata Konstantiniah ini, tiba-tiba mai yang kata Mustafa Kamal Atatürk ni, dia perjahanam habis semua. Siapa dia ni? Satu panglima tentera, pegawai tentera, pemimpin tertinggi dalam revolusi menumbangkan Daulah Osmaniyah yang ada, dan akhirnya dia dilantik sebagai presiden Turki yang pertama, Mustafa Kemal Atatürk ini. Dia tukar nama daripada nama Konstantiniah. Muhammad Al-Fatih tukar Konstantiniah jadi Istanbul. Istanbul. Kemudian piramid tukar jadi Isketambola. Daripada Istanbul, Istanbul ni maksudnya Islam semua. Istanbul. Mai zaman Atatürk, dia tukar Istanbul kepada Istanbul. Dia tukar kepada Istanbul. Nama hari ini ni Kemal Atatürk ubah. Lepas itu dia tak syok Istanbul menjadi ibu negeri,
Kamal Ataturk ubah ibu negeri daripada Istanbul, kota keagungan Islam zaman Osmaniyah. Dia tukang, dia pergi ke Angora. Hari ini dipanggil Ankara. Ni Kamal Ataturk punya kerja. Tidak cukup dengan itu saja, dia ubah Turki daripada sebuah negara Islam, Daulah Osmaniyah, dia jadikan Turki ini sebuah negara 100% sekular. Besar jasa dia. Dia ubah Turki menjadi sebuah negara sekular moden. Dan dia menjadi presiden Turki selama 16 tahun. Dalam tempoh 16 tahun itu apa yang dia buat di antaranya? Yang pertama, dia tukar sistem undang-undang Islam kepada undang-undang Barat. Yang kedua, benda kecil saja. Dia mengharamkan rakyat dia pakai tarbus. Tak ada apa, pakai tarbus ganggu ke kerja? Tak ada ganggu apa. Nah, macam ada setengah tempat larang tak boleh pakai ketayak pergi kerja. Apa masalah dengan ketayak tu? Ataturk melarang rakyat pakai tarbus. Tak bagi pakai. Sebarang benda yang menampakkan imej Islam, dia tak suka tengok. Hebat dia ni. Dia mansuhkan tulisan Arab daripada bumi Turki. Dia mansuhkan tulisan Arab, tak boleh ada dalam bumi Turki. Dan kemuncak kepada gelong dia ni, azan ubah jadi bahasa Turki. Tak boleh sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh sebut dalam bahasa Turki. Dan benda tu tak lama, rakyat sudah naik angin, rakyat marah, rakyat bangkit lawan dia, dan akhirnya benangkan balik azan dalam bahasa Arab. Dia mati 10/11/1938. Kemarin genaplah kematian dia 77 tahun. 10/11, hari ini 11/11. Kemarin 10/11, kalau kuliah ni kemarin, potong kek. Dia mati kemarin 10/11 tahun 38. Kemarin genap 77 tahun. Dia ni mati. Takat tu cerita hak betul. Cerita hak berikutnya ni cerita kata dia nak dikebumikan bumi, tak mau terima lah apa yang ni, tuan-tuan boleh baca. Wallahu alam sejauh mana benarnya cerita itu. Tapi kalau berdasarkan kepada apa yang dia buat di atas bumi Turki ni, berjawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang diceritakan sebagai perang Turki. Jadi kita balik kepada cerita Abu Ayyub Al-Ansari ni, kan senang nak habis ni cerita ni. Dia kata, maka berkatalah Abu Ayyub Al-Ansari, wahai orang-orang Islam yang hadir dalam perang ini, bahwasanya sekalian kamu tu telah mentakwilkan ayat tadi dengan takwil yang tak betul. Sungguh pun orang yang serbu musuh tadi ini, dia buat satu benda yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu sangka asalkan nampak rupa macam membinasakan diri, maka sudahlah kamu takwil firman Allah Subhanahu wa taala ke situ. Macam kes hari ini, kalau kita bawa dalam konteks hari ini, ada orang dia balut badan dengan bom, dia harakiri, dia pergi masuk dekat musuh, dia letupkan diri dia, dia korban seorang, musuh mati berapa orang. Adakah benda ni termasuk dalam ayat larangan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, ataupun macam mana? Wallahu alam. Kalau sekiranya yang dia pergi buat tu dalam kem tentera musuh, okey. Tapi kalau dia pergi buat di tempat public, dia bunuh orang yang tak berdosa. Nak kena perincikan benda ni. Kalau yang dia pergi bunuh tu betul-betul musuh, okey, sama macam sahabat Nabi ni buat. Tapi kalau dia pergi bom diri dia di tempat public, di stesen kereta api, di stesen bas, di airport dan sebagainya, yang mati itu bukan musuh sahaja, civilian, orang awam pun turut terkorban, yang tu salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sudahlah kamu takwilkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tak betul. Adalah sekalian kamu itu belum tahu asal usul ayat itu. Maka sekarang aku nak terangkan kepada kamu asal usul ayat itu. Katanya, wa innama unzilat hazihil ayah
fina ma'syaral ansar. Maka hanya sahaja ayat itu diturunkan pada kami kaum keluarga Ansar, iaitu kata dia, lamma a'azzallahu al-islam wa kathura nasiruhu faqala ba'duna li ba'din sirran duna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, tatkala Allah memuliakan Islam, yang ni Allah menangkan Islam dan dikalahkannya berapa banyak negeri di tangan Islam, dan telah dibanyakkan orang-orang yang nak menolong Islam, Islam naik. Zaman Nabi susah, tuan-tuan, zaman Nabi. Mai zaman kemudian ni Islam dah ramai dah. Orang yang masuk Islam tak takut apa dah. Orang yang volunteer nak tolong Islam pun ramai dah. Dengan pertolongan kami, kata Abu Ayyub Al-Ansari, orang-orang Ansar ni duk rasa Allah muliakan Islam ni atas pengorbanan kami, atas pengorbanan orang-orang Ansar. Tuan-tuan, orang Ansar korban banyak dah? Cukup banyak. Apabila orang Mekah hijrah daripada Mekah mai ke Madinah ikut Nabi, tak ada apa. Segala saudagar kaya raya di Mekah tinggal, harta benda semua, hijrah. Dia boleh bawa takat mana, boleh bawa aja. Tanah dia tinggal, gedung perniagaan dia tinggal, segala benda tinggal. Dia mai bawa takat mana, boleh bawa aja. Sebahagian mai tak bawa apa. Bila sampai di Madinah susah, siapa tolong? Sahabat Ansar tolong. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansari, sama-sama geng Ansar ni bila tengok Islam dah jadi kuat ni, depa sembang sama depa. Depa kata, hari ni Islam dah jadi macam yang kita nampak. Islam dah jadi agama besar. Orang yang mengikut Islam dah ramai. Islam dah duduk pada kedudukan yang mulia. Semua ni pasal pengorbanan kita, depa kata. Pasal pengorbanan kita. Ini semua daripada pertolongan kita semua. Dan berhabis-habis wujud kami, jiwa kami, harta kami untuk nak mengembangkan Islam ke sana kemari. Kami habis semua. Tak kira duit ringgit. Nabi kata apa, ikut. Nabi suruh apa, buat. Sampai bagi isteri kepada orang muhajirin. Suruh orang muhajirin pilih. Isteri ada empat, pilih mau yang mana. Kalau kena pilih itu hak dia paling sayang, tak apa. Dia lafaz cerai, bagi dekat muhajirin. Pengorbanan orang-orang Ansar ni sampai tahap tu. Sampai tahap tak masuk akal. So, mereka sembang sama mereka bila Islam dah kuat. Mereka kata, apa yang Islam dapat hari ni, kok mana pun jasa kita ada, pengorbanan kita ada. Maka berkatalah setengah orang, kami bagi. Maka berkatalah setengah daripada orang-orang kami bagi setengahnya dengan diam-diam. Mereka sembang sama mereka. Nabi tak tahu benda ni. Mereka kata, kitalah yang korban banyak. Kitalah yang bagi duit. Kitalah. Mereka sembang sama mereka. Sembang sama-sama sendiri. Ketiadaan masuk bersama dengan sembang itu akan Nabi SAW. Adalah perkataan orang-orang kami itu demikian ini. Mereka duduk sembang. Di antaranya mereka kata, inna amwalana qat da'at wa inna Allah qad a'azza al-islam wa kasura nasiruhu falau aqamna fi amwalina wa aslahna ma da'a minha. Kata mereka, bahwasanya harta kita sesungguhnya dah habis. Berapa banyak daripada harta kita sudah habis untuk perang, kesana kemari kita korbankan untuk kembangkan Islam, dan guna harta kita untuk mengalahkan segala negeri yang ada. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sekarang sesungguhnya telah memuliakan Islam, dan Islam sudah kuat dan sudah banyak orang yang nak tolong dia daripada kalangan orang-orang yang masuk Islam. Maka kalaulah sekiranya kita bangun sekarang ini untuk nak mentadbir dan menguruskan harta kita daripada binatang ternakan kita, tanah ladang kita, cucuk tanam kita, maka kita perbaiki, yakni kita pelihara jaga baik-baik binatang dan harta itu, kita elokkan barang-barang yang habis rosak binasa, alangkah baiknya. Sama-sama orang Ansar ni kata apa, kita dah korban banyak dah, Islam pun dah kuat lah ni, apa kata kita slow down, kita bagi orang lain pula buat kerja ni, kita fokus balik kepada benda-benda kita yang dah habis ni.
harta kita dah habis, kita menyaga balik, cari harta balik. Tanah ladang kita selama ni kita tinggal, tak usahakan, kita usahakan balik. Apa kata kita buat macam tu? Islam pun dah kuat, dia kata bagi orang lain pula pergi tolong Nabi. Kita tumpu kepada benda ni, kita makmurkan balik hidup kita, cari balik harta benda kita yang dah habis ni. Dan biarlah orang lain daripada kita pula pi berperang, dia kata. Dan kita duduk menjaga harta ini dan juga jaga segala tanam-tanaman kita ini dalam setahun dua misalnya. Dia kata kita rest dalam setahun dua tahun, kita pergi orang lain pula pi berperang dan sebagainya. Itulah perkataan yang kami kata sama-sama kami kaum Ansar diam-diam itu. Maka tiadalah siapa tahu daripada melainkan kami sahaja yang tahu. Di dalam pada itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Ayyub Al-Ansari, fa anzalallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaina ma qulna. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas kami daripada barang yang telah kami katakan dengan diam-diam itu, yaitu firman Allah, wa anfiqu fi sabilillah, dan perbelanjakan oleh sekalian kamu akan harta kamu pada sabilillah. Depa baru duk sembang sama depa, Allah buat turun ayat. Allah kata jangan stop membelanjakan harta pada jalan Allah, teruskan belanja untuk jalan Allah. Depa sembang sama depa, bukan kata Nabi pun tak tahu, Allah tahu. Allah buat turun ayat kepada Nabi, suruh pi baca dekat depa, wa anfiqu fi sabilillah, teruskan menafkahkan harta kamu pada jalan Allah. Masalah membelanjakan harta pada sabilillah itu bagaimana? Maka dengan firman Allah itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala suruh teruskan nafkah harta, yakni belanjakan harta yang ada di dalam tangan itu pada jalan Allah, yakni pada jalan yang disuruh Allah, seperti beli alat senjata perang dan tolong orang-orang yang pergi perang sabilillah, membelikan makanan atau pakaian ataupun kuda dan sebagainya. Dan telah didapati paham daripada hadis itu, sebab turun ayat ini adalah kerana mafhum yang tadi ini. Jadi cerita dia apa tuan-tuan? Tak boleh rest. Kerja Islam ni cerita dia tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Kena carry on, kena jalan. Maka tak usahlah kamu kata nak duduk di rumah sahaja mentadbirkan harta seperti meninggalkan perang sabilillah dan tidak mau nafkah harta itu kepada sabilillah, kerana siapa yang memperlakukan yang demikian itu nescaya semakin lemahlah ia. Macam kita lah, kita duduk kerja, kita cergas, kita rasa cergas. Bila mai pencin, kita dah tak pergi kerja, setahun lepas itu mati. Bukan doa orang pencin mati dah, tapi bila tak kerja ni, badan pun dah jadi lemah, otak pun tak boleh fikir. Apa-apa? Kita tak buat kerja. Itu sebab orang sampai umur 60, sampai umur 70, sampai umur 80, mereka duk buat kerja, otak mereka duk pusing ligat, mereka jadi cergas. Bila pencin dia duk pergi tidur, pergi sebelah, pih. Di situlah penyakit nak mula mai. Dia kata, maka dia kata tak boleh macam tu. Benda ni lah dia kata, duk buat res ni lah akan datang kebinasaan, seperti mana firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu kepada kebinasaan. Maksudnya binasa tu apa? Orang yang meninggalkan Islam itu binasa. Dia meninggalkan daripada infak pada jalan Allah, itu binasa. Dia meninggalkan daripada berkorban untuk agama, di situlah kebinasaan dia. Masalah dia kata mencampakkan diri dalam kebinasaan itu, seperti dalam masalah tadi, dilarang oleh syarak, kerana tak mau keluar perang, tak mau duduk di rumah, dan sebaliknya hanya mau duduk di rumah mentadbirkan harta sahaja. Maka itulah maksud kebinasaan dalam ayat tadi, sebagaimana kata Abu Ayyub Al-Ansari, fakanat at-tahlukah al-iqamatu 'ala al-amwal wa islahiha wa tarakna al-ghazwa. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, jadilah makna yang kata campak diri dalam kebinasaan dalam firman Allah tadi ialah tetap atas mentadbir harta dan memperbaiki harta
dan meninggalkan daripada perang sabilillah. Itu yang maksud binasakan diri. Bukan maksudnya orang yang pergi serang musuh itu binasakan diri. Dan bukannya menyerbukan diri ke dalam perang melawan musuh itu. Itu dinamakan binasakan diri yang dimaksudkan dalam Quran. Bukan itu maksud dia. Kata Abu Imran lagi, fama zala Abu Ayyub syakhisan fi sabilillah hatta dufina bi ardi Rom. Ini cerita kita tadi. Dia kata, maka sentiasalah sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari itu merantau ke seratan negeri kerana nak perang sabilillah, sehinggalah akhirnya dikuburkan dia di bumi Rom itu. Dia mati di Turki tadi, yang ini di negeri Istanbul tadi, dan masyhur kuburnya sampai sekarang ini diziarah oleh orang di sana. Dia kata, kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Wallahu alam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bercukup dalam ihram haji ataupun umrah. Orang yang pergi buat haji, pergi buat umrah, dia tahallul, dia cukup rambut. Ada nanti mai cerita tentang hal cukup rambut ketika buat haji ataupun buat umrah. Wallahu alam. Lepas ini dia akan main bab haji. Tuan-tuan boleh refresh. Bagi orang yang dah pergi haji, boleh dengar untuk check and balance. Kita dah pergi haji dah, kita dah pergi umrah 2-3 kali dah, kita dengar tengok hak kita buat hari tu betul tak betul. Dia kena dengar balik. Kita refresh balik pengetahuan kita tentang haji, dan kita nak tengok apa dia cerita tentang haji dan umrah ini. Dia akan main ayat-ayat yang cerita berkaitan dengan haji dan umrah. Cerita bercukup saja, kemudian dia main cerita wukuf di Padang Arafah. Kemudian dia cerita dia main cerita bermalam di Mina. Kemudian dia main pula dalam tempoh haji pergi bertengkang dengan orang, duk bermusuh dengan orang. Jadi tak tuan-tuan, orang yang pergi buat haji, jadi tak benda macam ni? Ada jadi. Bergaduh dengan kawan bilik. Bergaduh dengan kawan bilik sampai angkat bantai dengan tilam pergi tidur hotel bumbung hotel. Dia sebelum pi bagus, semua orang kenal dia, satu orang bagus, mudah betul lah ansur dengan orang dan sebagainya. Bila pi sana, sampai di sana, Tuhan dia test. Nak bawa balik haji mabrur bukan mudah tuan-tuan. Pi haji pun susah dah, dengan nama depa habaq lagi 25 tahun baru boleh pi. Nak pi tu pun susah dah, pi nak bawa balik mabrur itu lagi satu bab susah. Okey, bergaduh punca kecil yang pi jadi spark, pi jadi bergaduh, pi boleh jadi rosak haji yang susah payah pi buat ni. Balik bilik kawan off aircon. Punca tu ya. Bilik hotel depa off aircon. Dia balik-balik, "Oi," dia kata, "siapa off aircon ni? Hangat ni." Member bilik abang kata, "Ni Pak Haji kita ni demam. Dalam bilik ada 8 orang, ada 6 orang, seorang demam. Rontor pula lagi. Duk tarik kain selimut ketang." Dia kata, "Tak boleh buka aircon. Nanti saat rontor ni teruk lagi." Piu, kata dia mai. Dia kata, "Yang tak demam di sini unta ya." Dia mai lah. Tengok dia duk pakai kain dua lain lagi. Dia buat haji ifrat. Dia masih dalam ihram lagi. Dia pergi tembok, darah naik macam tu. Punca apa? Punca tak menasabah. Punca bilik hotel tak buka aircon dia. Kecil macam hal saja. Dia spang. Dia kata, "Tak demam di sini, unta ya." Dia kata, "Allahu Akbar." Kawan lain bakat tengok ke dia. "Haji Sabah, Haji Sabah." "Sabah apa Sabah?" Dia kata. Nampak tuan? Sayang tuan-tuan. Daripada orang elok bagus ni, dia pergi jadi macam tu. Tajuk akan datang. Jadi tajuk ni dia bukanlah berkaitan dengan tutup aircon. Tapi dia nak abang kata, masa duk buat haji tu, dia pergi jadi macam tu. Ambil bangku baling buat dah. Pakai kena ni, haji ifrat ni. Tak start lagi. Haji tak start lagi.
9 Zulhijjah nak pi ke Arafah ni tak start lagi. Dia main angin. Ambil bangku. Tarik-tarik tak naik. Oh, bangku tu ikat di lantai. Dia pi ambil bangku hak boleh angkat dia. Dia paling piu pi ke orang. Orang lain tengok, astagfirullahalazim. Haji apa haji macam ni? Nampak tuan? Tujuan mengaji ni apa dia? Supaya Sabang tu dia mai. Jadi bila kita pergi sana, ingat balik ni. Ada mengaji-mengaji ni semua ingat balik Sabang. Tu sebab orang nak pergi haji, kalau dia faham kat kita, kita ustaz, saya insyaAllah minggu depan turun untuk haji. Ustaz ada nak pesan apa? Kita kata Sabang banyak-banyak. Nanti ya, tak ni hampi, hampi lorong ni ada satu ayam pang. Tu sah, yang tu semua tak payah pergi doa abang. Abang satu ya kat dia. Apa dia? Sabang. Kan? Tambah dulu ni. Ni tahu lagi hotel tengah mana. Atau di padu abang ni belah. Apa belah Ajian. Oh Ajian no. Ajian. Ajian hang tengok ni ada satu. Dalam tu ada satu ayam tonggek babi ni. Tak mau yang tu semua. Abang kat dia kata Sabang. Yang kedua. Doa kebaikan untuk saya. Cukup. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafii khusr. Illa allazina amanu wa amilus shalihati. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.